Jangan lupa guys untuk sarapan dengan menu-menu andalan keluarga masing-masing guys ya. Mantap guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Hari ini saya ingin melihat masakan apa yang disajikan oleh istri saya guys. Baunya wangi guys. Oke guys, sebelum kita menuju meja makan guys, jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita ke sana guys ya. Nah guys, yang biasa mengikuti menu harian kami di pagi hari, nah pasti tidak lupa ya dengan menu andalan keluarga kami guys, tempe mendoan guys. Oke ya guys ya, setelah tempe mendoan, kita beralih ya guys kepada ayam goreng. Ini ayam goreng kesukaan anak-anak guys. Kalau saya sukanya makan paha lembut guys ya. Nah di sebelahnya kalau kita lihat ada capcay. Ini capcaynya bertaburkan sayur ya, sehat ya, makanan sehat. Jangan lupa guys sebelumnya untuk sarapan pagi pakai sayur ya guys. Oke guys ya, makanan sehat di pagi ini mengandung serat, sayuran, capcay. Oke guys ya, kita nikmati saja guys ya, jangan tunggu lama-lama lagi ya. Ada tempe goreng, dikasih tepung, berarti tempe mendoan. Kemudian ada ayam goreng dan juga ada capcay. Oke, lanjut ya. Oke guys ya, kita makan guys ya. Ada nasi putih, tempe mendoan, ayam goreng dan capcay guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam goreng guys, paha guys, kesukaan saya guys, makan paha. Oke ya. Kemudian tempe. Nah sekarang kita kasih sayur guys. Wah ini lengkap ya, ada brokoli, ada wortel, ada jamur nih, jamur kuping, ada bakso, ada buncis, ada jagung ya, jagung muda, baby corn. Jadi sarapan dulu sebelum beraktivitas guys, supaya pikiran kita fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Habis guys ya. Alhamdulillah. Guys, sudah ledis guys. Penampakan piring guys, sisa tulang.
ya. Oke guys ya, jangan lupa guys untuk sarapan dengan menu-menu andalan keluarga masing-masing guys ya. Mantap guys. Oke guys ya, makanannya habis guys ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya ya di pagi hari, menikmati sarapan buatan istri guys ya. Oke, saya sudah tutup. Jangan lupa guys ya untuk subscribe guys ya, dan bunyikan loncengnya guys supaya channel kami semakin berkembang. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next episode guys. Mantap.